130, 109 sampai 130. Ini nanti. Kegiatan hari ini apa, Bu? Kegiatan hari ini adalah pemeriksaan dan pengobatan gratis yang kita lakukan kepada masyarakat di Deli Serdang dan Kota Medan sebagai rangkaian bakti sosial dari perayaan Natal di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Oke, Bang, berapa orang, Bang, kira-kira yang ikut? Data yang sudah kita terbitkan nomor antrian sudah 650. Berarti sudah 650 calon pasien yang akan kita periksa hari ini. Untuk tenaga dokter berapa? Tenaga dokter dari Nomensen itu sekitar 17 orang. Di antaranya ada dokter spesialis mungkin ada 10 orang. Dokter umum ada 7 orang. Terus mahasiswa Fakultas Kedokteran juga ada. Dan selebihnya dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Atas nama siapa? Bapak sebagai apa? Saya Ketua Panitia Natal DPRD Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan kegiatan ini. Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas HKBP Nomensen dan didukung oleh Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera. Itulah kegiatan kita hari ini.